Iya nih, orang Sokota tuh so Inggris. Padahal kalau ngomong bahasa Inggris gak bisa juga tuh. Yay. Emang ABG zaman now ke Inggris-Inggrisan gitu. Makanya kak, gak usah sosokan beli barang yang pakai bahasa Inggris. Sokota, nyebelin. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Dede ada masalah. Iya nih, orang Sokota tuh so Inggris. Padahal kalau ngomong bahasa Inggris gak bisa juga tuh. Yay. Emang ABG zaman now ke Inggris-Inggrisan gitu. Makanya kak, gak usah sosokan beli barang yang pakai bahasa Inggris. Emang kenapa dek? Beli barang pakai bahasa Inggris pasti harganya mahal. Bener juga ya, Dek. Mendingan pakai harga kampung aja ya. Irit. Makanya kita harus bangga jadi orang kampung. Hidup orang kampung. Tapi enggak sedikit loh, Kak, orang Sokota cari harga kampung. Namanya juga so ke Inggris-Inggrisan, ya begitu. Tapi kak, kalau bicara belanja ya. Belanja gimana maksudnya? Di murah, pakai bahasa kampung kita, Indonesia. Contohnya, kopi hitam Rp3.000, black coffee Rp20.000. Kalau nggak percaya, coba deh ke kafe. Urut Rp30.000, massage Rp300.000. Kalau nggak percaya, coba deh ke panti pijat. Ayam goreng Rp7.000, fried chicken Rp25.000. Kalau nggak percaya, coba deh ke KFC. Cuci muka Rp1.000, facial Rp50.000. Kalau nggak percaya, coba deh tanya ke salon. Kesimpulannya, mending jadi orang kampung daripada Sokota, guys. Sebagai Maldaria. Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Wassalam.